saya selalu mengambil inti dari cerita ini bahwa kita harus mainkan sesuai dengan karakter kita. Dan saya juga ngikutin apa yang penulis ingin dan kantor ingin, karena kita kan harus nggambarin tokoh itu sesuai dengan yang diceritain. Ya improv ada lah. Itulah namanya ikatan cinta. Kita kan nggak pernah tahu. Memang karakternya dibikin tidak tahu kalau Rena itu anaknya. Tapi kita ngebangunnya karena peradegan itu harus menimbulkan nuansa yang oh ternyata ada ikatan cinta di situ. Karena ikatan cinta kan tidak hanya melulu pasangannya yang fall in love, suami istri, hubungan antara ayah dan anak, kayak gitu. Makanya kenapa dikasih lihat kalau Elsa itu ditunjukin banget stresnya, apalagi juga dia kan lagi hamil. Jadi aku nggak bisa bilang jalan ceritamu kayak gimana. Saya sebagai pemeran Andin pun juga ngikutin aja alur ceritanya seperti apa. Ya gini, alhamdulillah saya selalu senang pada saat orang mengapresiasi karya. Ya, kalau sosoknya atau karakternya disukai, moga-moga ada hal yang baik yang bisa diambil. Ya itulah, Elsa hidupnya emang gak akan tenang. Jadi sana sini udah pasti jadi ancaman buat Elsa, udah gak ada tenangnya hidup dia. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.